Makanya itu uniknya Rasulullah ngendikan al ulama warasatul anbiya. Nabi tidak mengatakan warasati, waris ingsun. Karena Nabi itu kadang punya perilaku yang kelas A, kelas super, sehingga umatnya agak kuat niru. Jadi Joko-Joko sing rapayu rabi, ya seniru aja Nabi Zakaria. Gitu. Gak bisa kamu niru sepersis Nabi Muhammad. Istrinya banyak, adil, tentram. Kan gak mungkin kayak niru. Kayak bojone meloro telu, mesti masalah tak jamin. Bojo sitok, ora persis Nabi, yang Nabi garwane gak sitok. Gak payu rabi, malah ora persis blas. Nah, kalau sudah seperti ini ya sudah al ulama warasatul anbiya. Nah, kebetulan ada nabi yang enggak nikah, yang masyhur Yahya dan Isa. Dan ada ulama kita yang niru itu, Syekh Nawawi. Siapa? Imam Nawawi maksudnya, Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu'. Itu enggak nikah. Bukan karena enggak payu, memang enggak nikah beliau. Lalah namanya beliau itu Yahya. Yahya bin Syaraf Zakaria An-Nawawi. Makanya Mbah Mun kalau nerangkan itu nangis. Lah iya. Pangeran ucik pinter. Delalah Imam Nawawi jenenge Yahya. Ini bapak jenenge Zakaria. Lalah ya ora rabi ya alim. Lah anakku ora rabi tok ndak alim kata bapak. Makanya ini bukan al ulama warasati tapi al ulama warasatul. Ada umatnya Nabi yang kuwereng garis keras. Karena niru Nabi Nuh. Ada ulamanya Nabi yang lunak karena niru Nabi Ibrahim. Makanya ketika menyikapi Asra Badrin, tawanan-tawanan Badar, Rasulullah tanya sama Abu Bakar, ini gimana Asra Badrin? Hum asyiratuk, hum aqaribuk, ini kerabat engkau, ini sanak-sanak. Ya maafkan saja. Sayyidina Umar, itu kan orang-orang yang dulu ngusir kamu, ingin bunuh engkau ya Rasulullah. Humul ladzina akhrajuka wa hammu ayaktuluka kadza wa kadza. Itu kan orang-orang yang dulu ngusir jenengan, ingin bunuh jenengan, ketangkep ya bunuh kok repot. Itu kira-kira Madura ya, gak tahu saya itu. Ini kan katanya sejawa Madura ya. Enggak tahu, orang Madura turunan Umar atau Joko Tole ya, enggak tahu saya. Tahu saya. Secara genetik nasab enggak tahu saya. Tapi ya bagus lah, hirohnya mirip siapa? Umar. Nabi enteng saja. Enggak kayak musyaheh sekarang, kalau ada debat bingung, Nabi ya santai saja. Nabi ngendikan masalu kaya Abu Bakrin masalu Ibrahim. Itqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masalu kaya Umar kama salin Nuh itqala rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayar. Enteng saja Nabi, enggak mau kuf. Napa? Karena Nabi hafal Quran, sekian ayat untuk ini ada ayat. Nah, kalau sampean kan enggak hafal Quran. Pokoknya ada takbirnya di kitab apa-apa. Pokoknya ada. Wong jenenge kitabe ora roh pemene halamane. Wis musibah lan wis musibah. Ya tapi sudahlah ini zaman akhir sudah begini sudah baik ya. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.